Bisa hadir di acara ini. Diskusikan pimpinan
kami akan membangun sampai ke tingkat dusun. Tidak ada lagi pembangunan di tempat-tempat yang ramai, agar terlihat baik. Hari ini kami mengusung pembangunan yang merata sampai ke tingkat dusun. Sampai kita. Kita sudah menyiapkan tim-tim dari tingkat kecamatan sampai dengan desa, bahkan dari semua dusun di Kabupaten Kabupaten Selatan. Dari 871 dusun beserta kelurahannya, kita sudah terbentuk. Ketua, ada imbauan atau yang mau disampaikan ke masyarakat, Ketua? Kami selalu mengimbau kepada masyarakat, berikan kepercayaan kepada kandidat kami, Ferry Saputra Simatupang dan Sadian Tumbang Ciburu Desa. Optimis menang ini, Ketua? Kita optimis menang. Kekuatan kita di akar rumput sangat solid, apalagi kita dibantu dengan kawan-kawan partai koalisi. Di situ ada Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, begitu juga ada PDI Perjuangan dan P3. Bahkan orang-orangnya semua di sini, semua mesin rumput berjalan dengan bersamaan. Tidak ada yang namanya satupun kekacauan yang kami bentuk selama ini. Kami selalu bekerja sama untuk memenangkan kandidat kami. Ibu, kenapa memilih mereka, mendukung mereka, Bu? Ya, karena kalau saya pilih, orangnya baik. Oh, Ibu mengenal dua sosok ini? Kenal. Orang asli, orang asli. Bu, harapannya, Bu, setelah mereka memimpin nanti seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan harapan kami, ya, mudah-mudahan kalau menang orang itu, apa yang diberikan kepada masyarakat, ya, harus diberikan juga semua. Itu harus diberikan dari masyarakat. Adapun hasil pendaftaran pasangan calon Bupati dan Bupati Lampung Selatan dalam 53, jumlah total suara sah dukungan 84.002.